أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آتِ أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 88. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat ke berapa yang lepas? 85 dah. Okey, pengajaran ayat 85. Okey, kita rangkumkan sekali tiga ayat, 85, 86, 87. Kita rangkumkan sekali, kita bagi pengajaran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullu minas salihin. Wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Luta. Wa kullam faddalna 'alal 'alamin. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. Maksud dia dan Nabi Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas semuanya adalah daripada kalangan orang yang soleh. Dan Nabi Ismail dan Ilyasa dan Yunus, Lut semuanya kami lebihkan dibanding dengan yang lain. Dan daripada kalangan bapa-bapa mereka, zuriat mereka dan saudara mereka, saudara mara mereka, kami pilih mereka dan kami beri hidayah pada mereka ke jalan yang lurus. Okay, pengajarannya pertama, semua para nabi dan para rasul adalah orang yang soleh. Yang Allah memberi nikmat yang paling besar kepada mereka. Iaitu nikmat kenabian dan menjadi contoh kepada kaum masing-masing. Yang kedua, antara ciri-ciri orang yang soleh amalan zahirnya selari dengan apa yang dalam hatinya. Boleh? Makna apa tu? Kalau pada zahir dia buat yang soleh tapi hati tak, itu dia bukan soleh. Dia panggil apa tu?
munafik. Munafik. Yang mana lebih ramai? Yang zahir dan batin sama ataupun yang zahir dengan batin tak sama? Yang tak sama. Sebab yang batin tu dia boleh sembunyikan, orang tak nampak, orang tak tahu. Yang soleh tu dia kena tunjukkan baik supaya apa? Ada kepentingan. Ha. Batu orang paling baik ialah orang yang paling baik ialah yang dalam hati lebih baik daripada yang di luar. Maksudnya apa tu? Depan orang mungkin dia buat biasa-biasa je, tapi bila balik rumah sorak-sorak, dia buat jauh lebih baik daripada yang di luar. Itu paling baik. Yang biasa-biasa depan orang dengan belakang orang sama, same-same. Di luar solat witir satu rekaat, di rumah pun satu rekaat. Dan yang teruk ialah yang di luar cantik, yang di luar dalam, di luar ada solat sunat, balik rumah tak solat. Di masjid dia baca Quran, balik rumah tak baca. Ini ciri-ciri munafik. Ya. Kita ada tiga kan, tiga jenis. Kita masuk dalam golongan mana? Wallahualam apa, kita pun tahulah. Takkanlah yang pasal kita pun kita tak tahu kan. Contohlah, kalau di luar kita solat sunat dua rekaat duha kan. Sebab apa solat dua rekaat? Sebab orang ramai. Tapi bila balik rumah kita solat empat, enam. Itu cantik. Ha, tapi kalau di luar dua, di rumah pun dua, okeylah. Ha. Okey, yang ketiga. Manusia yang terpilih di sisi Allah ialah manusia yang diberi ilmu dan kefahaman agama. Bukan yang diberi harta dan nikmat dunia. Yang keempat, hidayah adalah milik Allah tetapi Allah akan memberi hidayah hanya kepada mereka yang layak mendapat hidayah, iaitu mereka yang bersungguh-sungguh mencari hidayah. Dengan mempelajari dan memahami Al-Quran. Yang ke enam, yang kelima, sesiapa yang disesatkan oleh Allah maka itu adalah pilihan manusia. Kerana Allah tidak zalim. Okey, cukup ah.
tersembun, terdebur, ayat seterusnya. Syukran. Jazakillahu khairan. Jawab apa? Dah ada jawapan lah. Sun. Ha? Ha? Bukan. Apa dia? Tak, jawapan dia senang. Tambah sikit je. Saya kata jazakillahu khairan. Jawapan dia wa anta, tambah wa anta, kemudian fa, kemudian macam biasa wa anta fa jazakallahu khairan. Jadi kalau kita dah hafal jazakallahu khairan, bila nak jawab hanya tambah wa anta fa, simple aja. Wa anta fa jazakallahu khairan. Ah, perempuan wa anti. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Zalika. Ayat ni kaitan dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas cerita pasal apa? Mula-mula Allah cerita pasal Nabi Ibrahim. Kemudian Allah nak beritahu kelebihan Nabi Ibrahim. Zuratnya, keturunannya, kebanyakan para Nabi kan. Jadi ayat hari ini ialah Allah nak simpulkan semua para Nabi itu, para Rasul itu, kenapa mereka menjadi hebat dan jadi mulia, jadi salihin, jadi muhsinin. Sebabnya apa? Zalika, demikian itu. Hudallah, petunjuk Allah. Semua itu disebabkan oleh petunjuk Allah, hidayah Allah, bukan kelebihan para Nabi. Jadi kalau Nabi hebat macam mana, kalau Allah tak bagi hidayah, tak adalah kelebihan tu. Jadi kalau Nabi yang hebat, Allah tak bagi hidayah, tak hebat. Maka kalau manusia biasa, Allah tak bagi hidayah, lagi hancur kan? Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Kalau nak hidayah, cari hanya kepada Allah sahaja. Sebab yang bagi hidayah ialah Allah. Faham? Sebab sekarang ramai tak orang cari hidayah kononnya. Tapi bukan dia cari daripada Allah. Dia cari daripada siapa? Wali, gurunya. Sebab tertipu dengan syaitan. Tak mungkin dia dapat hidayah kalau tak mencari daripada Allah. Okey. Itulah hidayah Allah. Yahdi. Dia Yahdi ni kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sekarang lagi? Akan datang lagi? Satu lagi? Sentiasa. Dia sentiasa memberi hidayah dengannya. Jadi Allah sentiasa memberi hidayah dengannya. Dengan apa ni? Nya ni balik kepada apa? Petunjuk. Dengan petunjuk Allah. Kepada siapa Allah bagi ni? Man yasha. Siapa? Yang dia kehendaki. Min ibadihi, dari hamba-hambanya. Mana hidayah tu? Adakah berdasarkan
usaha kita ataupun berdasarkan pilihan Allah? Usaha itu sebab. Usaha itu sebab. Tapi Allah yang beri. Maknanya mutlak daripada Allah, tapi usaha itu adalah sebab. Mana kalau kita usaha tapi Allah tak nak pilih kita untuk bagi hidayah? Kita dapat tak hidayah? Tak. Jadi pilihan kita pun terikat dengan kehendak Allah. Macam tu. Tapi ada orang buat alasan dengan ayat macam ni, dia kata apa? Saya memang dah nak cari hidayah tapi Allah tak nak bagi. Nak buat macam mana? Ha? Allah tahu. Apa dia? Bergantung pada niat. Boleh tak jawab dengan dalil lah, dengan ayat Quran ke? Yes. Ha? Poin tadi dia kata dia sejak azali Allah dah tetapkan. Itu lagi dia marah tu. Lagi bagi bagi hujah pada dia. Dia kata tengok Allah dah tetapkan. Saya tak boleh buat apalah. Memang dia guna apa ni tu sebagai hujah. Kan? Tak betul ke Allah dah tetapkan nasib seseorang sejak azali? Betul tak? Ha? Kalau Allah dah tetapkan, kita usaha macam mana pun tak boleh ubah lah. Sebab Allah dah tetapkan. Kan? Ha? Boleh ubah? Ada dalil boleh ubah? Ha, saya tanya ni pelajar universiti ni tahun 2 kan? Oh, apa yang ditulis di azali masih boleh diubahlah. Dengan doa. Oh, iya ke? Kalau mati, tarikh mati semua tu dia tak ubah. Tetapi dari segi macam rezeki ke apa ke, kalau kita doa ke, kita boleh itu boleh ubah. Doa tu pun kalau banyak pandangan, tapi saya tak ayat Quran pun tak keluar. Memang ayat tu ada, sebab tu saya tanya, keluarkanlah. Saya bukan menghafaz kita. Tapi kalau kita ada ayat yang kita, kalau kita ubah diri kita sendiri, kita akan ubah nasib orang. Yalah, apa ayat tu? Saya ingat pun ayat surah Arad ayat 11. Surah Arad ayat 11. Paling-paling kurang kalau tak hafal ayat, hafal nama surah dan nombor ayat. Okeylah. Cuba tengok. Surah Ar-Ra'd 2 ayat 11. Allah kata apa? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusih. Betul? Ayat 11. Surah 13 kan? Surah 13 ayat 11. Betul? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib seseorang sehingga dia mengubah. Jadi Allah serah kepada siapa tu? Hak untuk mengubah. Manusia. Tapi dengan izin Allah lah. Kan? Sebab kita boleh usaha macam-macam. Tapi kalau orang tu tak nak berubah, kita tak boleh buat apa. Sebagaimana Nabi Nuh dengan isterinya, kan? Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Muhammad dengan pakcik dia. Dan juga ayat satu lagi, banyak sebenarnya. Dalam surah, Faman sya'a Faman sya'a fal yu'min wa man syaa'a falyakfur.
Faman sya'a, cuba kita terjemah. Faman sya'a, maka siapa yang sya'a, berkehendak. Mana Allah serah kehendak tu kepada orang. Siapa yang berkehendak, fal yu'min, maka silakan dia beriman. Ah, nanti saya terjemah, nanti saya tanya. Ah, jangan tanya saya, saya tanya pelajar. Faman sya'a, maka barang siapa yang nak apa, nak beriman, Allah kata fal yu'min, silakan dia beriman. Jadi Allah serah pada siapa? Ada manusia. Wa man sya'a, dan siapa yang nak kufur, silakan kufur. Faham? Ayat ni menjelaskan hidayah dan kufur tu adalah pilihan manusia. Okey, ayat apa ni? Surah yang selalu kita baca tapi kita tak perasan. Surah Al-Kahfi. Selalu baca kan tiap-tiap minggu? Tak baca ayat ni. Oh, dia ingat macam tak ingat itu. Surah Al-Kahfi. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi bila kita baca ayat ni, yahdi bihi man yasha', Allah bagi hidayah siapa yang dia kehendaki. Sambung dengan ayat ni. Siapa yang Allah bagi hidayah, siapa yang nak hidayah, maka dia dapat hidayah. Dan Allah sesatkan siapa yang nak kesesatan, dapat kesesatan. Sangat tak kalau kita katakan begini, aku mendapat sekian-sekian kerana aku berusaha. Salah eh? Tapi macam mana kita nak bagi, macam mana kita nak betulkan apa yang dalam hati kita tu? Sebab Allah juga memberi sesuatu atas usaha kita kan. Tapi itu sebagai asbab semata-mata, betul? Asbab macam ni, dia semua yang berlaku dengan izin Allah, bukan sebab usaha manusia. Tapi usaha manusia itu adalah dituntut. Allah yang suruh kita berusaha. Tapi bila kita dapat, adakah sebab usaha? Bukan. Buktinya apa? Ada orang tak usaha dapat, betul? Ada orang tak bekerja, tiba-tiba jadi jutawan, ada? Sebab bapak dia mati, kan? Bapak dia mati, harta bapak dia, kita dah 50 tahun bekerja keras pagi petang, tak kaya macam dia. Betul kan? Jadi salah bila kita kata saya kaya sebab usaha. Tak, salah. Usaha tak ada kuasa apa-apa untuk mengkayakan kamu. Dan kalau kita yakin, syirik. Itu yang ayat dalam surah Al-Kahfi itu. Ana aksaru minka malan. Dia berbangga dengan kawan dia yang miskin. Aku lebih banyak harta daripada kamu. Apa maksud aku lebih banyak harta? Sebab aku usaha, aku rajin, kamu pemalas. Ayat tu syirik. Tapi berlaku tak dalam masyarakat kita? Tak ada. Kenapa kamu sihat? Saya exercise setiap pagi. Tak salah tu. Dengan izin Allah. Adalah saya exercise, tapi semua ni dengan izin Allah. Sebab ada orang yang tak exercise lebih sihat pada kita kan? Lepas tu yang exercise satu hari, tumbang, jatuh, mati. Ya. Kalau doa boleh mengubah takdir, apa takdir tak boleh mengubah? Kalau doa, dengan doa kita boleh mengubah takdir. Apa takdir yang kita tak boleh? Okey, ada satu doa, satu hadis Nabi kata, la yaruddu al-qada'u illa ad-du'a. Tidak boleh mengubah qada', apa yang Allah tetapkan, kecuali doa. Ulama berbeza pendapat pasal hadis ni. Ada mengatakan yang Allah ubah tu ialah bukan apa yang Allah tetapkan, tapi dari segi keberkatan. Kadang-kadang orang umur tu 40, seorang lagi 80, tapi umur 80, umur 40, amalan dia, usaha dia jauh lebih baik daripada amalan orang yang berumur 80. Keberkatan. Dan kadang-kadang keberkatan ni, dia usaha dia sekian-sekian kan, lepas dia mati, dia dapat lagi pahala walaupun dalam kubur. Itu Allah ubah nasib dia sebab doa dia. Dari rezeki keberkatan. Kadang-kadang rezeki sikit tapi dapat cukup untuk tempoh yang lama. Maknanya daripada asas takdir tu takkan boleh ubah lah, kecuali itu pendapat pertama. Pendapat kedua,
yang Allah ubah dengan doa tu betul-betul Allah ubah. Katalah rezeki dia 5,000 kan, Allah ubah yang tertulis hasanya 5,000. Tapi dengan sebab doa dia, Allah ubah jadi 10,000. Pendapat kedua betul-betul berubah. Macam mana boleh ubah? Dia kata sebenarnya yang Allah tulis tu dua. Yang Allah catik dalam sejak azali dua takdir. Dua takdir. Kalau kamu buat macam ni, takdirnya macam ni. Kalau kamu buat macam ni, takdirnya macam ni. Sebab tu ada satu hadis Nabi kata, siapa yang nak umur dia panjang dan rezeki dia murah, dia buat apa? Hadis sahih ni. Siapa nak umur dia panjang dan rezeki dia murah, sambung silaturahim. Kan? Jadi takdir untuk orang ni ada dua. Satu, kalau dia sambung silaturahim, takdir dia sekian sekian sekian. Kalau dia tak sambung silaturahim, takdir dia sekian sekian sekian. Ada dua takdir. Sebab itulah setiap kita ni ada tak tempat dalam neraka? Ada tak tempat dalam syurga? Jadi tempat kita ada berapa? Dua. Kenapa Allah sediakan? Sebab ada dua takdir. Kalau kamu buat macam ni, inilah tempat kamu dalam neraka. Kalau kamu beriman, beramal salat, inilah tempat kamu dalam syurga. Sebab itulah ahli syurga, sebelum masuk syurga, Allah tunjuk tempatnya di neraka. Dan ahli neraka, sebelum masuk neraka, Allah tunjuk tempatnya di. Kenapa Allah tunjuk sebelum masuk tu? Tak, ada sebab lain. Kalau ahli syurga, sebelum masuk syurga, Allah tunjuk tempatnya dalam neraka. Apilah, kan? Hikmahnya apa dia? Supaya ahli syurga ni rasa, ya Allah, lagi dia bersyukur dengan nikmat Allah. Sebab dia nampak betul-betul ni tempatnya. Kalau aku tak beriman, memang hancur. Lagi ditunjuk tempat tu, kemudian ditakdir juga dia selamat. Lagi dia bersyukur dengan nikmat Allah. Orang ahli neraka pula, apa hikmah ditunjukkan tempatnya dalam syurga? Padahal dia nak masuk neraka. Ha? Azab mental sebelum masuk. Kan? Kita kalau nak operate kan, dengar pula orang menjerit, okey tak? Okey tak? Ha. Kalau boleh tak nak kan? Ha. Kalau boleh kita yang first. Okey. Satu lagi dalil. Kalau orang tanya, hidayah ni milik Allah. Jadi kita tak ada pilihan. Tak, kita ada pilihan. Dan Allah akan sesatkan siapa yang? Siapa yang Allah nak sesatkan. Tapi siapa orang tu? Siapa orang tu? Orang yang memang memilih untuk sesat. Kenapa tak solat? Malaslah. Pilihan dia tak? Ada tak orang paksa dia jangan solat? Kalau orang paksa dia jangan solat, letak pistol kat sini, dia berdosa tak? Tak berdosa. Tak berdosa. Bila dia berdosa? Bila dia ada pilihan tapi tak? Tak solat. Cuba buka surah Saf. Ayat 5. Surah Saf. Ayat 5. Ayat 5 kan? Ada tak ayat ni? Falamma. Ada ke? Ke ayat berapa? Ada. Falamma zaghuhu. Ha. Falamma zaghuhu. Azagh Allah. Sebelum ni apa dia? Sebelum ayat falamma. Wa iz qala Musa li qaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamu anni rasulullah ilaikum. Okey? Nabi Musa kata kepada kaum dia, kenapa kamu menyakitkan hati aku? Aku hanyalah sebagai rasul sahaja. Ajak kamu buat benda yang baik. Kenapa kamu sakiti? Okey, lepas tu Allah kata apa? Falamma zaghu, maka tatkala zaghu, mereka berpaling. Itu pilihan mereka. Setelah mereka berpaling, walaupun hidayah ada depan mata mereka, Musa dah tunjuk mukjizat depa, maka azaghallah, Allah palingkan
Bila Allah sesatkan mereka? Bila mereka pilih untuk sesat. Boleh faham? Okey. Kalau orang mendakwa, Allah bagi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Saya tak ada pilihan. Kita jawab dengan surah apa? Surah? Surah apa tu? Ar-Ra'du. Ar-Ra'du. Petir. Surah Ar-Ra'du ayat 11. Yang kedua? Al-Kahfi. 29. Yang ketiga? Surah Saf. Ayat? Ayat 5. Okey. Silaturahim lebih kepada kerabat kita lah. Yang ada hubungan. Keluarga. Ha, keluarga yang ada hubungan lah. Mak ayah, adik-beradik, sepupu, pak saudara. Katalah putus hubungan kan. Sekian lama, kita pun pergi sambung. InsyaAllah. Nabi kata, umur panjang, rezeki murah. Putus hubungan tu maksudnya macam bergaduh lah. Yalah bergaduh, ada masalah kan. Ha? Tak bertegur. Tapi jangan pula 5 kali sehari. Apa khabar pak cik? Apa khabar pak cik? Okey. Pembina silaturahim baru, adakah dikira juga dalam hadis? Macam mana silaturahim baru? Memang keluarga kita. Bukan, maksud saya dengan orang. Tak. Silaturahim lebih kepada keluarga yang terdekat. Orang ramai dia tak panggil silaturahim. Dia panggil ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ukhuwah. Okey. Dan bila Nabi kata, sebab sambung silaturahim rezeki murah umur panjang, kalau rezeki dia sempit cuba cek. Kan, cuba cek. Mungkin dia ada masalah dengan keluarga dia, sepupu dia, pak cik dia dah lama tak bertegur kan. Ha. Okey. Kemudian Allah kata apa? Walau. Dan lau jika lau asyraku, mereka mensyirikkan, mensekutukan, mensyirikkan. Apa kesan dia? Pasti lami, pasti habita. Habita apa dia? Gugur, sia-sia. Pasti sia-sia. Anhum, dari mereka. Makanu ya'malun. Apa yang mereka telah kerjakan. Allah kata semua tu para nabi yang disebut sebelum ni ada 18 kan sebelum ni. Semua tu sebab dapat hidayah daripada Allah. Tetapi kalau semua asyraku, semua para nabi tu syirik pada Allah. Walaupun dia nabi, walaupun dia dapat hidayah, walaupun amalan mereka sangat luar biasa. Tapi kalau dia syirik sikit je, apa jadi pada amalan para nabi? Sia-sia banyak mana? Semua sekali. Menunjukkan apa tu? Bahaya yang paling bahaya, dosa besar yang paling besar, syirik pada Allah. Bahayanya dosa syirik ini ialah Allah tak akan ampunkan dosa kalau dia tak bertobat. Dosa berzina, dosa berzina, minum arak, kalau dia tak bertobat, di akhirat besok dia tak bertobat, dia mati dalam keadaan tak bertobat, di akhirat besok mungkin tak Allah ampunkan dosa. Mungkin berzina, minum arak, mungkin Allah pun mungkin tak. Tapi kalau dia syirik pada Allah dan dia tak bertaubat, mustahil Allah ampunkan. Ustaz, ini syirik level mana Ustaz? Kalau macam macam kita kata usaha kita berjaya atas usaha kita tu, itu syirik kecil kan? Eh? Dia syirik ada dua. Syirik ada dua. Syirik ada dua. Syirikun. Satu akbar, syirik yang besar. Yang kedua syirik
kecil. Apa beza akbar dengan asrar? Akbar ni kalau syirik terkeluar turuh daripada Islam, terbatas semua amalan. Kalau dah semua terbatas amalan, satu sebesar zarah pun tak ada makna apa. Dia ke mana? Dan kekal lah, sebab tak ada amal soleh, semua terbatal. Jadi syirik akbar ialah bila ada syirik akbar pada seseorang, terkeluar turuh daripada Islam, masuk neraka dan kekal. Contoh, dia sembah selain daripada Allah, semua berhala, semua matahari. Dia percaya pada sesuatu dapat memberi manfaat, termasuklah syirik akbar. Contoh, dia percaya pada bomoh. Bomoh kata, saya tahu awak nak datang pukul 8. Pakai semua yang kamu awak datang ni, saya dah tahu. Semua warna hijau, matching je warna kan. Maksudnya kalau mendumakan Allah tu kira syirik. Itu kalau syirik akbar lah, dia sembah berhala kan. Orang musyrik ni dia percaya Allah tu ada, Allah tu pencipta, tapi dia tak sembah Allah, dia sembah berhala, dia sembah matahari, dia sembah jin, dia sembah hantu. Okey, bila dia jumpa bomoh, Nabi kata siapa berjumpa bomoh dan percaya, dia mati bukan di atas agama Nabi Muhammad. Contoh macam tadi kan, bomoh cerita benda yang gaib, dia percaya memang betul. Saya percaya pada awak. Dua-dua syirik. Dua-dua kalau tak bertaubat, kekal dalam neraka. Sebab apa? Sebab dia mendakwa, dia tahu benda gaib. Yang kawan ni pula percaya. Tidak ada yang tahu benda gaib kecuali Allah saja. Itu sebab tu lah rawatan-rawatan yang jenis jin, pakai jin kan. Kadang-kadang dia scan kita daripada jauh. Dia duduk kat Kelantan, kita duduk Taman Tun. Dia kata, kak ni ada penyakit keciman ni. Mana Tok Bomo tahu? Saya scan daripada jauh. Ha, itu kalau kita percaya syirik. Kan? Gantung. Gantung apa? Tangkal. Kalau kita gantung tangkal pada anak kita, dan kita percaya dengan ada tangkal ni, jauh daripada musibah. Kalau bukan tangkal je, musibah datang. Syirik besar. Keluar pada Islam. Adakah masyarakat kita kan? Ha. Kadang-kadang dia gantung apa-apa kat rumah kan? Tak, dia nak usaha boleh, macam kita berubat lah. Tapi jangan kita percaya obat itu boleh menyembuhkan. Siapa suruh pergi berusaha untuk merawat? Allah yang suruh. Tapi yang suruh percaya pada obat, siapa dia? Ha, itu yang tak boleh. Saya sejak makan obat ni sembuh. Kan? Kadang-kadang dengan ayat dia tu menyebabkan orang lain pun terikut. Dosa besar ke? Apa saja kita percaya selain daripada Allah boleh bagi manfaat ataupun boleh memudaratkan, syirik akbar. Sebab tu Nabi cakap pada Abdullah bin Abbas dalam satu hadis sahih. Masa tu Abdullah bin Abbas umur lebih kurang 10 tahun. Tengok budak kecil, Nabi dah ajar pasal tauhid, pasal syirik. Dia kata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai budak, aku nak ajar kamu beberapa ayat ataupun akidah. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Itu akidah tu. Kadang-kadang kita contohlah, kita ada apa ni, anjing kat rumah kan, pencuri masuk. Tapi bila dengar anjing, pencuri lari. Kita kata apa? Kalau bukan anjing ni, memang rumah saya kena curi dah. Ha, bila syirik tu? Ha, bila syirik? Ha, sebab itulah belajar agama, hukumnya wajib. Dan bila tak nak buat apa-apa, wajib bertanya kepada orang yang kamu berdosa sebab tak bertanya ataupun tak belajar. Okey. Syirik kecil. Syirik kecil ialah riak. Riak. Riak iaitu kita buat amalan kerana Allah, tetapi kadang-kadang nak menunjuk pada orang kan. Kadang-kadang kita baca Quran depan orang kuat je. Kadang-kadang sedekah viral kan. Dia tak keluar daripada agama, bukan syirik akbar.
syirik. Dan syirik kecil tu dia membatalkan amalan tu. Membatalkan amalan tu. Tapi kalau syirik akbar, membatalkan semua sekali. Solat, puasa, sedekah, haji. Sekarang niat dia untuk apa? Untuk mengajar, bukan untuk riak. Apa makna riak? Riak daripada ra'a, supaya orang nampak. Jadi kita buat sesuatu supaya orang nampak, orang tu kita buat. Itu kita dengan anak, mana ada orang. Tapi kalau kita beritahu anak, baca kuat-kuat sikit, bagi orang jiran sebelah dengar, ha, itu riak. Riak. Ha? Okey. Ya. Ujub. Ah, ujub termasuk. Boleh membatalkan amalan apa dia? Saya ada pengalaman dengan sahabat. Kalau syirik ataupun murtad itu membatalkan segala amalan yang syirik akbar, syirik akbar. Syirik akbar eh. Hmm. Lepas tu bertaubat. Segala amalan yang semasa dia pernah jadi Islam tu, InsyaAllah, reset balik ke ataupun masih ada lagi? Ha. Dia refund balik. Katalah dia dah 20 tahun kan, mesti ada kebaikan, pahala, dosa apa semua. Jadi dia murtad, dan mungkin murtad itu tempoh 2-3 tahun, lepas tu dia bertaubat. Bagaimana dengan amalan yang... Okey, saya bagi dalil daripada Al-Quran, Surah Al-Baqarah. Tapi saya tak ingat ayat tu, ayat berapa? Ayat dia ialah innal lazina kafaru. Boleh Google innal lazina kafaru. Wa matu wahum kufaru. Lepas tu bukan ada satu lagi ayat yang habita amaluhu. Wa man yartadid minkum, Surah Al-Baqarah, wa man yartadid minkum an dinihi, wa man yartadid minkum an dinihi, kemudian fayamut. Ayat berapa? Ha? 211, 211, 217. Okey. Fayamut wahwa kafirun bih. Kafirun bihi ya. Wahwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar wa ulaika ashabun nar wa hum fiha khalidun. Okey, Surah Al-Baqarah 217. Okey, cuba kita tadabbur. Waman yartadid, siapa yang yartadid murtad? Mana asalnya Islam? Asalnya Islam. Ada amalan dia banyak, solat, puasa, haji, sedekah. Siapa yang murtad daripada kalangan kamu, andinihi, daripada agamanya, itu agama Islam. Fayamut, lalu dia pun mati. Mati apa? Wahuwa kafirun, dalam keadaan kafir. Apa berlaku? Faulaika, mereka itulah habita. Bila dia murtad tu, mana dia syirik lah, syirik akbar lah. Maka semua amalan, semua amalan mereka sia-sia di dunia dan di akhirat. Di dunia pun tak dapat apa-apa, di akhirat pun lagi
sia-sia. Dan wa ulaika ashabun nar, dan mereka penghuni neraka dan kekal. Asal dia Islam, kekal dalam neraka sebab apa? Syirik akbar, terkeluar dari Islam. Okey. Soalan tadi kan, yang ni dia murtad ataupun dia syirik tapi dia mati dalam kafir, semua amalan sia-sia, masuk neraka dia kekal. Okey. Daripada ayat yang sama, kalau dia murtad, dia mati tapi dia mati dalam Islam, maknanya dia balik masuk Islam semula, sia-sia tak amalan dia? Ha? Mana tahu? Ha, ya. Sia-sia tak amalan dia? Ada dalil? Dalil ayat ni lah. Ayat ni lah. Bila Allah kata sia-sia amalannya? Bila? Bila satu dia bila murtad, yang kedua bila mati dalam kafir. Kalau dia murtad tapi mati dalam Islam, amalan tak sia-sia lah. Dia panggil mafhum mukhalafah, mafhum bercanggah. Kalau mati kafir sia-sia, kalau mati Islam dapat balik amalan. Faham? Okey. Amalan yang dulu-dulu tu, maksudnya bukan tak, amalan yang terbatal ni amalan yang mana? Bukan-bukan Ustaz, maksudnya macam ni, bila dia dah kembali balik kepada Islam, katalah dia kembali tu dalam tempoh 5 tahun lepas tu dia mati, adakah dalam tempoh 5 tahun tu ataupun 20 tahun yang sebelum dia pertama kali murtad tadi? Tak, kalau dia murtad semua amalan sekali. Amalan semua tu amalan yang mana? Amalan yang diterima. Kalau amalan dia 20 tahun semua amalan Allah tak terima, tak ada isu lah. Faham tak? Dia murtad tapi sebelum tu tak solat pun, mana tak ada amalan lah. Faham? Tapi dia sedekah. Tak, dia sedekah tu. Contohlah kalau dia tak solat kan, bila tak solat semua amalan sia-sia, sedekah ke haji ke. Solat adalah asas dia. Kalau dia solat tapi solat dia tak khusyuk, fawailul musallin, tak jadilah amalan sia-sia sebab memang tak ada amalan pun. Kalau tak solat, amalan lain semua tak diterima. Ya. Ada? Apa dia? Ha, memang ada. Memang ada. Mana ada saya cakap tak ada dalil? Mana ada saya cakap tak ada dalil? Okey, sebelum saya beritahu, siapa yang tahu dalil? Nabi kata awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min 'amali salatuhu. Amalan pertama yang akan dihisap ke atas setiap hamba daripada amalannya ialah solat. Fa in salahat, kalau solatnya baik, saluha sa'iru amali, semua amalan dia diterima. Wa in fasadat, kalau solatnya rusak, bukan tak solat, yang tak solat tak ada masalah, jangan bimbang, confirm masuk neraka. Ini dah solat tapi tak khusyuk, Tuhan tak terima, maka fasada sa'iru amali, semua amalan yang rusak bergantung pada solat. Memanglah. Dan kalau ikut mazhab Hanbali, siapa yang tinggal solat walaupun satu waktu kafir. Bila kafir, sedekah 10 juta setiap hari pun sia-sia sebab dah kafir. Ha? Ha, tak payah sedekah lah. Tak payah sedekah lah. Mana ni? Kan, dua-dua hadis. Dua-dua hadis. Hmm? Yalah, samalah. Kalau solat dia celaka sebab fawailu lil musallin kan, celaka untuk orang yang solat, mana solat diterima ke tak? Kalau tak diterima solat, semua amalan yang lain? Baik. Tapi itu bersangkut tak dengan dia menzalimi anak yatim ataupun secara as a general? Itu dah salah satulah. Ha? Ha. Kadang-kadang dia solat tak khusyuk, Allah tak terima, tapi dia santuni anak yatim. Asasnya solat khusyuk ke tak? Ha, cuma biasanya kalau orang solat tak khusyuk ataupun tak solat, biasanya dia tak santuni anak yatim. Biasanya dia tak bantu orang miskin.
kebiasaannya. Okey, boleh faham tak? Sebenarnya agama ni jelas, clear. Tapi kita tak tahu kenapa masyarakat kita sekian lama belajar kan, belajar sana sini, tapi dalam ibadat dia ada syirik. Ha, jumpa bomo apa semua. Sebab tu orang kafir kan, orang kafir dia tak solat, dia tak beriman. Tapi bila dia terdesak, contohlah naik kapal ombak besar, dia cari siapa? Allah. Ha? Allah. Allah sebut dalam Quran. Tapi orang Melayu solat, puasa, haji, bila ada masalah dia cari siapa? Ha, tengok siapa lebih teruk. Ha? Yelah, orang kafir tak pernah kena Allah, tak pernah sembah. Bila terdesak, cari Tuhan yang sebenar. Orang Melayu sembah Allah setiap hari. Bila terdesak, cari. Makna solat dia selama ni tak, bukan hidayah Allah. Benda ni berlaku. Sebab tu Allah bagi amaran keras. Kalau kamu Nabi sekalipun, ada syirik je, terbatal. Cuba buka surah Az-Zumar, ayat 65. Surah Az-Zumar, ayat 65. Walaqad walaqad uhiya ilaika wa ila allazina min qablika qablika lain lain ashrakta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Surah 39 kan? Okey. Yang atas ni Allah cerita kalau mereka syirik, siapa mereka tu? Semua para nabi kan? Okey. Ayat bawah ni surah Zumar khas untuk Nabi Muhammad sahaja. Cuba tengok. Walaqad uhiya. Tak, walaqad uhiya, pasti sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau. Apa dia? Diwahyu kepada engkau apa dia? Quran lah. Dan diwahyu juga kepada allazina min para nabi sebelum kamu tu. Semua diwahyukan. Lain asyrakta, apa dia? Antara yang Allah wahyu pada Nabi dan kepada semua para Nabi dahulu, iaitu kalau kamu syirik, layahbatanna, pasti akan sia-sia amalan engkau. Engkau tu siapa? Dalam semua para Nabi, amalan siapa yang paling cantik, paling ikhlas? Nabi Muhammad. Itu pun Allah kata kalau Nabi Muhammad syirik, semua terdelik. Tapi mungkin tak Nabi Muhammad syirik? Tak. Tak. Kenapa Allah sebut Nabi? Sebab Nabi ketua. Bila arahan kepada ketua, mana arahan kepada? Kan? Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu. Kita banding amalan kita dengan amalan Nabi, beza langit dengan? Kalau amalan sahabat Nabi sebab syirik je hancur, kalau kita syirik, rasanya sebelum syirik dah hancur kok. Ha? Betul tak? Dengan riaknya macam-macam. Ini bahayanya syirik, sampai Allah kata kalau Nabi pun tak kira siapa. Dia syirik ni macam ni, kita tulis buku contohlah. Kita tulis buku berjilid-jilid, beribu-ribu muka surat kan, kat laptop. Tiba-tiba kita tersilap tekan delete. Apa jadi? Ha, tertekan delete tu syirik. Faham tak? Amalan kita 50 tahun, haji, puasa, solat tarawihnya, tanda buat Al-Quran khatamnya, tiba-tiba syirik sikit je, terdilik semua amalan. Boleh faham? Ada dalil tak? Allah akan ampunkan dosa yang selain pada syirik. Kalau walaupun orang tu tak bertobat.
dan Allah tak akan ampunkan dosa syirik walaupun kalau dia tak bertobat. Allah tak akan ampunkan. Cuba buka surah An-Nisa ayat 48. Okey. Ha, cuba masing-masing baca. Baca terjemahan. Boleh faham tak? Ha, ayat ni kalau kita tak faham betul-betul, kita boleh silap faham. Sebab Allah kata Allah tak akan ampun dosa syirik. Maknanya kalau orang yang syirik pada Allah, dia bertobat, Allah ampun tak? Ampun. Ha? Tak, kalau dia syirik pada Allah, dia bertobat, Allah ampun tak? Allah kata tak ampun. Bila dia tak bertobat, itu dia di akhirat besok. Jangan salah faham. Kalau dia syirik dan tak bertobat, di akhirat Allah tak ampunkan. Tapi kalau dia syirik, dia bertobat kat dunia, Allah ampunkan. Ha. Sebab itulah semua para sahabat syirik tak? Hampir semua sahabat syirik kan? Penyembah berhala tegar. Tapi akhirnya mereka bertobat. Allah terima tak? Bukan setakat Allah terima, mereka menjadi umat yang terbaik. Biasanya yang boleh jadi terbaik ni yang asalnya syirik, kufur. Kan? Bila bertukar tu, dia berubah betul-betul. Yang biasanya lahir dalam Islam ni, susah nak jadi terbaik. Macam tu lah. Melayu je. Ha? Ha? Jadi Daniel ni beritahu sekiranya pada dosa syirik, Allah akan ampunkan dosa yang lain walaupun dosa yang besar. Ya. Yeah. Kalau berzina kan, kita tak bertobat, mungkin Allah ampun, mungkin tak. Tapi jangan cari pasal lah. Jangan cari pasal. Saya tak nak bertobat. Kenapa? Sebab Allah kata Allah yang tak ampunkan dosa syirik je. Aku tak syirik, aku berzina je. Jangan cari pasal. Bagaimana kalau yalah. Bagaimana kalau dosa itu yang berkaitan dengan orang lain? Tak, bila dosa berkaitan dengan orang, kena settle dengan orang. Allah macam tak masuk campur. Walaupun hutang RM1 je, Allah tak masuk campur. Itu keadilan. Keadilan Allah apa dia? Bila kamu ada melibatkan dosa dengan orang, Allah tak masuk campur. Kenapa? Kadang-kadang Allah ampunkan, kawan tu tak puas hati. Tak, itu hak dia. Allah bagi hak dia. Dia nak tuntut, itu hak dia. Okey. Kemudian Allah kata apa? Ulaika. Mereka itulah. Allazina. Orang-orang yang. Atainahum. Kami. Telah beri. Kepada mereka. Kitab. Siapa mereka-mereka tu? Semua para nabi yang disebut sebelum ni kan. Hebatnya mereka, Allah bagi apa? Harta, bukan. Allah bagi kerajaan, bukan. Allah bagi kitab. Hebatnya Qarun sebab apa? Celakanya Qarun sebab apa? Allah tak bagi kitab, Allah bagi harta. Bukan bagi harta tu mesti celaka. Tapi bila tak dapat kitab memang celaka. Yang kedua, wal hukmah. Dan apa dia hukmah di sini? Dia terjemah apa tu? Dalam tafsir, pemahaman. Mana al-fahmu ataupun al-ilmu? Ilmu agama. Yang ketiga, dan an-nubuwah, kenabian. Mana, berapa ni? Kepada para nabi, berapa benda Allah bagi? Satu, dua, tiga. Kalau orang macam kita, mungkin tak dapat tiga-tiga. Mungkin tak? Tak. Tapi ada yang kita mungkin dapat apa dah? Kitab. Boleh, kita fahamlah. Ilmu? Boleh. Tapi yang tak boleh, nabi.
Okey, contoh para nabi ni mereka tetap minta supaya Allah bagi hikmah, ilmu kepada mereka walaupun dia nabi. Jadi pengajaran untuk kita, kena minta, kena berdoa, kena usaha. Cuba buka surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Rabbi habli hukman. Ayat berapa? Rabbi habli hukman. Ayat 83. Ayat 83. Rabbi habli hukman. 83 surah Asy-Syu'ara. Wa alhiqni bisalihin. Okey. Daripada tiga ni, daripada tiga ni, kalau kitab, kitab yang betul-betul lah, kita tak mungkin dapat. Allah hanya bagi kitab kepada para nabi kan. Nubuah kita tak mungkin dapat. Itu anugerah khas. Itu anugerah khas kepada orang yang terpilih. Dan daripada tiga ni, yang kita boleh usaha, apa dah? Ilmu. Sebab itulah Nabi, ini doa Nabi Ibrahim. Dia minta apa ni? Dia tak minta kita, dia tak minta nubuah. Sebab itu adalah bukan usaha manusia. Allah yang pilih. Dia minta ialah benda yang boleh diusahakan. Apa dah? Antara tiga ni, hukmu kan? Rabbi habli hukman. Cuba terjemah. Rabbi, wahai Tuhanku, hab, berilah. Kita biasa baca doa ke? Rabbana hab lana min azwajina. Wahai Tuhan kami, hab, berilah, anugerahlah padaku hukman, ilmu. Ilmu apa? Kefahaman agama, tadabbur Al-Quran, sunnah Nabi. Dan wa alhiqni, al-hikni, gabungkan aku di akhirat besok bisalihin, bersama orang yang soleh. Dia kalau kita ikut logik, Ibrahim memang, bukankah Allah akan tempatkan Ibrahim di akhirat bersama orang yang soleh? Kan? Betul kan? Dan bila Allah bagi kitab pada Ibrahim, mana Allah bagi juga ilmu. Habis kenapa minta? Ha? Sebagai hamba. Yang kedua, Allah nak bagi, Allah nak tengok kan. Allah nak bagi sesuatu, Allah nak tengok setakat mana kesungguhan kita. Antara kesungguhan kita selain pada usaha ialah doa. Doa. Sebab tu doa tu adalah ibadat. Doa tu sebenarnya adalah ibadat. Doa adalah silah, senjata orang beriman. Jadi kita nak ilmu kan, kadang-kadang kita tak baca doa ni. Belajar-belajar sekian, yang minta juga rezeki. Yang minta juga panjang umur, kan? Yang minta juga kesihatan, keselamatan, kan? Tapi jarang kita minta doa ni. Okey? Tahu kenapa kita tak minta doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim? Tahu kenapa? Sebab tak hafal lah. Kalau tak hafal macam mana nak baca? Okey, hafal sekarang. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Simple je doa dia. Ha, boleh? Boleh. Ustaz, ilmu ni adakah dia hanya limited tu ilmu akhirat saja ataupun dia merangkumi? Tak, dia semua. Maksud saya bila kita baca doa. Tak, ilmu yang bermanfaat ni apa dia? Ilmu yang kita amalkan dan kebaikan kita boleh bawa sampai akhirat. Itu makna ilmu. Kadang-kadang ilmu matematik,
mungkin tak jadi ilmu yang manfaat, ya. Kalau kita guna matematik untuk apa? Ajar budak supaya pandai kira pahala, ya. Ha. Tapi ilmu Al-Quran kadang-kadang tak manfaat, dia belajar tak beramal, ilmu akan hentam dia balik. Okey. Ha. Okey. Doa waktu doa yang terbaik ialah satu per tiga malam. Satu per tiga malam. Hadis kursi kan. Allah turun ke langit dunia satu per tiga malam dan Allah tanya soalan, kan? Apa soalan tu? Mana hambaku yang berdoa? Mana ni? Aku nak makbulkan. Allah janji aku nak makbulkan. Yang kedua, mana hambaku yang berhajat? Aku nak bagi hajat dia. Yang ketiga, mana hambaku yang minta ampun? Aku nak ampun dosa dia. Allah sendiri cakap. Sebab tu waktu terbaik doa ialah satu per tiga malam. Satu per tiga malam pula yang terbaik ialah dalam solat. Dalam solat pula yang terbaik ialah sujud. Dalam sujud, dalam solat pukul tiga pagi. Hello. Sebab tu saya suruh hafal. Ha? Ha, itulah orang kita nak doa panjang-panjang. Yang pendek tak nak. Ini doa daripada Quran ni. Dia baca doa duha berjela-jela. Bukan daripada Quran. Bukan daripada hadis. Perangai orang Melayu suka panjang walaupun tak faham. Ni doa dari Quran. Satu huruf berapa pahala? Ha, cuba kira. Satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Dua puluh tujuh. Kali sepuluh? Ha, itulah. Matematik dapat A+. Tapi tak pernah. Tak pernah. Kali pahala kan? Kalau kita ulang-ulang-ulang, berapa banyak pahala? Okey. Kalau kita nak baca doa dalam solat. Okey? Kalau ayat kurang sebaik-baiknya, jangan baca ketika sujud. Ada pendapat mengatakan boleh kita baca doa daripada Al-Quran ketika sujud, tapi niat baca doa, bukan niat baca Al-Quran. Tak ada masalah. Kalau kita rasa tak sedap, baca ketika tahiyat akhir. Tak ada masalah. Baca doa ni ketika tahiyat akhir. Sebelum salam. Ha? Ya, sebelum salam. Selepas tahiyat akhir dan sebelum salam. Ha. Ayalah terbaik, tapi janganlah yang tu je dulu kini selama-lama kan. Ha. Dia ada pendapat mengatakan boleh, tapi tak ada dalil. Tak ada satu pun dalil daripada Nabi ataupun para sahabat mereka berdoa dalam hati. Nabi kata bila berdoa fajtahidu. Bila kamu berdoa kena bersungguh-sungguh. Apa makna sungguh-sungguh? Kalau doa dalam hati bersungguh tak? Allah nak tengok setakat mana kita minta. Kena keluarkan suara. Kalau kita rasa nak minta sesuatu tapi tak tahu bahasa Arab, baca doa lepas solat, tak ada masalah. Satu per tiga malam tapi di luar solat, baca bahasa Melayu, menangislah, tak ada masalah. Bukan mesti dalam solat, cuma yang terbaik dalam solat, kan? Ya, masa sujud. Ha, ya. Satu lagi saya nak ingatkan, orang kita ni kadang-kadang dia belajar, kadang-kadang dia tahu dalil, tapi dia salah faham. Nabi kata doa terbaik ialah ketika dalam sujud, kan? Dia salat berjemaah. Dia salat berjemaah. Bila imam dah bangun daripada sujud terakhir, dia sujud lagi. Sebab apa? Dia nak doa yang terbaik. Tapi akhirnya dia buat yang tak terbaik. Sebab apa? Tak ikut imam. Ini dia panggil apa ni? Tak tahu nak kata apa ni. Duduk soh pertama pula belakang imam. Tapi degil tak ikut imam, kan? Imam bangun-bangun je lah. Kalau kamu nak doa panjang dalam sujud, solat sendiri. Solat kat rumah, solat sunat.
Kan? Okey. Ha, tak tahu ke dah. Okey. Yang 1/3 tu. Ha. Adakah specific time ataupun dikira selagi sebelum subuh? 1/3 mana bahagian akhir sampai subuh lah. Oh, sampai subuh lah dia. Iyalah. Ha. Kalau katalah yang bermula terbaik di kalangan yang terbaik pukul 3. Tapi pukul 5 tu terbaik juga, tapi dibanding dengan 3 lagi terbaik. Okey. 1 minit lagi nak masuk subuh. Waktu terbaik tak? Terbaik. Tapi kurang baik daripada yang terbaik tu. Okey. Apa dia? Sebutlah. Dia ada pendapat. Ada pendapat mengatakan kalau dia mu'alaf, tak reti bahasa Arab, hafal pun tak boleh, tapi dia nak kelebihan doa terbaik ketika sujud, maka ada sebagai ulama kata dibolehkan. Sebab kalau dia tak boleh berdoa dalam bahasa Arab, kemudian tak boleh baca pula dalam bahasa dia, terlepaslah dia waktu terbaik berdoa, maka kata ulama dibenarkan untuk orang macam tu. Orang macam kita dah belajar tadabbur dah banyak, belajar bahasa Arab pun dah banyak, tiba-tiba nak macam mu'alaf juga kan. Ha? Tapi ada ketika-ketika kita merasakan ada hajat-hajat yang tertentu kan. Jadi kita tak reti nak cakap bahasa Arab, tapi kita nak dalam waktu yang terbaik tu. Dalam kerukan 1/3 malam di luar solat waktu terbaik. Satu lagi doa yang dijamin makbul. Kalau rasa berat sangat 1/3 malam, okey, ada pilihan. Ada 5 kali sehari waktu dijamin makbul doa. Tak perlu dalam solat. Bila? Antara azan dan Nabi kata doa bainal azan wal iqamah la yuraddu. Doa antara azan dan iqamah tak akan ditolak oleh Allah. Bacalah bahasa Melayu. Cuma ada juga yang jenis tolol. Lepas azan, dia doa je tak solat. Solat sunat. Tolol juga tu kan. Ha. Okey, step pertama, pindah rumah dekat masjid. Supaya kita dapat pahala macam awak. Sebab tu saya pilih rumah dekat masjid. Okey, kalau tak ada kemungkinan nak pindah, tak apa, diam je. Lepas tu, agak-agak dah senyap, kita boleh berdoa dan dapat kelebihan tu. Dapat kelebihan tu. Apa tu yang kalau asal daripada TV tu, kita nak kena jawab juga? Tak. Azan kat TV tidak disunatkan jawab. Sebab Nabi kata apa? Bila kamu dengar muazzin, maka jawablah. Yang kat TV bukan muazzin, itu rakaman. Rakaman. Okey? Saya suruh hafal ni, dia asyik tanya soalan. Dah hafal dah? Saya hafal doa yang lain. Dia ni barulah kan, insyaAllah saya hafal. Dah, abang, dah. Dah, cuba baca. Okey. Belum. 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 Sebelum. Okey. Tahu tak kenapa saya suruh hafal dan saya tanya dalam kelas? Sebab biasanya kalau tak hafal dalam kelas, biasanya pengalaman saya lah, sejak mengajar 50 tahun lebih, biasa pelajar tak hafal. Jadi untuk kebaikan pelajar, saya paksa. Dah. Dah. Okey, cuba je. Dia senang je. Rabbi dah hafal. Rabbi dah hafal kan? Hab dah hafal. Li pun dah biasa kan? Li. Hukum. Hukuman. Tukar baris je. Hukuman. Ini yang luar biasa lah. Jarang kita apa. Wa'al hikni. Salihin dah hafal. Kan? Jadi yang perlu hafal apa dia? Wa'al hikni je. Okey, sebelah. Belum.
Belum, belakang? Masya Allah. Sebelah? Belum, belakang sekali? Wa al-hak ni? Okey, belakang? Bisolihin. Belakang sekali? Sebelah? Okey, depan? Siapa yang dah hafalkan, sebelum dah pada ulang-ulangkan. Kalau sekali baca 270 pahala. Kalau kali 5, ulang 5 kali kan, berapa banyak pahala? Okey? Kelebihan menjawab azan, mendapat syafaat Nabi. Dia lepas jawab azan, dia baca doa selawat pada Nabi, dan baca doa lagi, ada dalam buku saya. Wajib dapat syafaat Nabi. Okey. Sikit lagi ya. Ambil ayat ni. Fa'in yakfur, maka sekiranya yakfur, dia kufur. Biha dengannya. Dengannya. Sekiranya kufur dengannya mereka ini. Apa maksud ni? Sekiranya kufur. Ada ahli tafsir mengatakan kufur ni siapa? Orang Mekah. Kan Nabi dakwah 13 tahun di Mekah, majoritinya tak beriman. Okey. Allah kata apa kalau mereka kufur? Wal wakkalna. Kami wakilkan. Dia terjemah apa tu? Dia terjemah apa? Daripada tawakal lah. Kami wakilkan, kami serahkan. Kami wakilkan dengannya kauman, kaum yang laisu, mereka tidak kufur dengannya. Apa maksud ayat ni? Apa maksud ayat ni? Jadi Allah nak beritahu, Allah bagi hidayah pada siapa yang nak hidayah kan. Tapi kalau manusia kufur, Allah tak rugi apa-apa pun. Bahkan Allah akan tukar dengan kaum yang lain yang beriman. Jadi sebahagian ahli tafsir mengatakan kalau orang musyrikin Mekah tak beriman, Allah ganti dengan orang Ansar. Betul tak? Orang Mekah tak nak, okey. Allah kata kepada Nabi, pergi ke Madinah, dan orang Madinah semua beriman. Majoritinya beriman. Betul kan? Jadi siapa yang rugi kalau tak beriman? Orang kafir Quraisy. Sama juga kita. Bila kita tak ada buat Al-Quran, bila kita tak beramal, yang rugi bukan Allah. Yang rugi bukan ustaz. Yang rugi ialah diri sendiri. Okey, kita cukup setakat ayat ni ya. Ada soalan? Dah. Okey. Supaya tidak syirik. Ada? Aku berlindung pada engkau daripada mensyirikkan pada engkau yang aku tahu dan yang aku tidak ketahui. Apa doa tu? Hmm?
kalau tidak ada yang Allah tidak tahu, termasuk apa yang ada dalam hati, kenapa doa dalam solat tu perlu dilapaskan? Macam mana? Kalau semua perkara dalam pengetahuan Allah, termasuk apa yang dalam hati, kenapa doa tu perlu dilapaskan? Kenapa tidak boleh dibaca dalam hati? Oh, okey. Soalan dia, kalau Allah tahu apa dalam hati manusia kan, kenapa perlu kita lafazkan doa? Tak payahlah kan, sebab Allah dah tahu. Siapa yang suruh berdoa? Allah. Allah suruh berdoa. Dan Nabi sendiri sebagai Rasulullah, Nabi berdoa tak? Ya. Nabi adalah sebagai qudwah, uswah. Bukan kita tak doa. Kita berdoa. Tak. Siapa yang suruh baca doa kuat? Allah. Allah tahu tak? Dia tahu apa dalam hati kita. Tapi kenapa dia suruh juga berdoa dengan kuat? Oh, doa ni astajib lakum. Allah nak tengok setakat mana kita bersungguh. Saya bagi analogi. Anak kita, kita tahu dia nak telefon kan? Dia perlu telefon. Kita dengar duduk bisik dengan adik-beradik dia kan? Kita dah tahu dia nak. Memang kita, dia perlukan. Tapi selagi dia tak minta, kita bagi tak? Kita dah tahu dia nak, betul? Kenapa tak bagikan? Dah tahu kan? Bagi je lah. Kita nak tengok apa? Anak kita betul tak nak? Dengan cara apa? Abah, saya keperlu telefon. Abah dah tahu. Tapi Abah nak tengok setakat mana kamu bersungguh. Allah nak tengok setakat mana kita ni betul-betul merayu, betul-betul hanya bergantung pada dia sahaja. Kan? Betul-betul sabar dalam berdoa. Okey. Ustaz, satu soalan. Sekarang kan masa solat sekarang dekat masjid, orang still solat ikut sop. Yang saya tak dekat. Rapat sejadah. Rapat sejadah. Apa hukum dia? Okey. Boleh kita solat? Tak okey lah sebab dia ikut sunnah Nabi. Tapi kalau kita dalam masjid, orang macam itu. Jadi kita macam ni. Dia tak, kita tak akan berdosa kalau bukan pilihan kita. Yang berdosa, orang suruh rapat, kita tak rapat, itu berdosa. Kan sebelum PKP kan imam kata betulkan sah, rapatkan sah, tak rapat juga, itu berdosa. Sekarang imam kata jarakkan sebab apa ni, COVID kan. Kita pun tak ada pilihan, kita tak berdosa. Tapi kalau kita tak pergi sebab kita kata dia tak ikut sah, jadi kita tak payah solat. Tak boleh. Boleh. Kalau jarak jauh dulu, okeylah, tapi sekarang dah sejadah boleh rapat, kena pergi. Kena pergi. Ha. Laki ya, laki kan? Ha. Kalau dia laki, dia pergi. Kalau dia rasa dia macam perempuan, solat kat rumah. Ha. Sebab itulah salah satu sebab Nabi tak bakar rumah orang munafik sebab apa? Ada? Ada perempuan. Sebab tu Nabi tak bakar. Cakap pada suami, bang, ni laki ke perempuan ni? Ha. Okey. Kalau tak ada isu lah. Saya tak tahu, saya dapat tahu di macam di wilayah dah boleh rapat kan? Sah. Dah? Wilayah? Ah, dah boleh rapat dah dan tak perlu bawa sedadah. Selangor aje. Ustaz, dia sebut luruskan sah, dia tak kata rapatkan sah, dia luruskan saja. Ah. Tapi surau depan rumah saya memang rapat. Rapat. Ah. Okey, kita baca sikit ni. Hadis. Kita masih hadis yang ke, rasa tak habis lagi hadis tu kan? Okey, hadis kelima kan? Kita sampai. Ini kisah siapa ni? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kisah dia, dia nak sedekah semua harta dia sebab dia sakit tenat dan dia hanya ada seorang anak perempuan. Nabi kata tak boleh bagi. Tak boleh bagi semua. Separuh pun tak boleh, dua per tiga pun tak boleh. Dan satu per tiga pun sebenarnya banyak. Yang terbaik ialah satu per empat ataupun satu per lima.
Tapi kalau kalau ada satu anak perempuan lah, ya. Kalau tak ada anak langsung, boleh tak ada sedekah? Boleh je, tak ada masalah. Jadi tengok keadaan. Kalau tak ada anak langsung, kesemua nak sedekah pun boleh? Ha, bagi je lah. Bagi. Dan juga pengajarannya ialah ziarah pesakit. Saya dah sebutkan. Ziarah pesakit ini sangat-sangat besar faedah sama ada kepada penziarah ataupun kepada orang yang diziarahi. Apa kelebihan ziarah orang sakit? Tujuh puluh ribu malaikat berdoa pada kita yang pergi ziarah. Kalau ziarah pagi lah, kalau ziarah petang pun sama. Satu lagi kelebihan. Kelebihan yang kedua, saya dah sebut. Orang pergi ziarah orang sakit seumpama berada di taman syurga sedang memetik buah-buahan. Seolah dia dah masuk syurga lah. Dan disunatkan bila kita ziarah orang sakit baca doa Rabbin Nas Azhibil Baksa. Dah apa dah? Baca doa kepada orang yang sakit. Kalau tak nak hafal, beli buku saya tu 72 doa dan zikir. Beli dan bawa ke mana-mana. Baca Fatihah boleh. Jadikan cara kita ziarah ikut sunnah Nabi. Jangan budaya Melayu. Bawa bunga, bawa apple, kan? Ya? Masa kawan tu sakit, sehat dia tak bawa apple. Kawan tu tak boleh makan baru bawa. Orang lain makan kan. Lepas tu, bila keluar hospital berplastik buah-buahan. Membazir je. Dia sebab orang Melayu suka buat apa yang orang buat. Dia tak fikir panjang. Tak kira siapa. Kalau orang kafir, boleh tak ziarah? Ha? Boleh. Nabi ziarah tak orang kafir? Ya, Nabi ziarah orang Yahudi. Akhirnya, tapi Nabi ziarah bukan sebarang ziarah. Nabi ziarah dan berdakwah. Akhirnya budak Yahudi itu yang sakit tenak masuk Islam. Boleh di doa saya juga untuk kesembuhan dia. Tak, doa minta hidayat. Sebenarnya penyakit paling besar dia ialah kufur, bukan penyakit fizikal tu. Tapi tak boleh dirukyahkan lah. Ha? Boleh dirukyahkan. Tak, doa supaya bagi hidayat dulu. Itu saja. Ha. Okey, kemudian hadis ni juga sebut Sa'ad terus bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, adakah saya akan ditinggalkan di Mekah apabila sahabat saya pulang ke Madinah? Sebab dia sakit tenat. Dia rasa nak mati. Dia asal orang Mekah. Ha? Kemudian hijrah ke Madinah. Bila pergi haji ke Mekah bersama Nabi, dia sakit tenat. Dia rasa apa? Dia risau. Takut dia mati di Mekah. Ini soalan dia. Ya Rasulullah, adakah aku akan ditinggalkan oleh semua para sahabat? Sebab sahabat datang Mekah, kemudian lepas haji balik Madinah kan? Jadi bila aku sakit kat sini, mungkin aku mati. Adakah aku ditinggalkan Surasa? Kenapa soalan tu? Sebenarnya sahabat-sahabat sangat tak nak balik semula ke Mekah. Kenapa? Mekah dengan Madinah mana ibadat dia pahala lagi besar? Mekah. Mekah satu solat berapa pahala? Madinah? Kenapa pak sahabat tak nak balik ke Mekah? Pahala lagi berganda. Tapi Nabi akhirnya akan mati juga. Tapi dah dapat pahala hijrah tu. Dia macam ni, kaedah dia. Jawab tak tahu kan senang kan? Ha? Okey, kaedah dia. Bila kita tinggalkan sesuatu yang asalnya tak bagus, maka ikut Islam, jangan ambil balik. Mekah tu masa dihijrah tu, benda tu tak elok kan? Sebab tempat orang musyrikin susah nak beribadat. Bila kamu tinggal tu kerana Allah, dah besar ganjaran pahala. Jangan patah balik tempat tu. Walaupun pahalanya lagi berlipat kali ganda. Jangan. Itu kaedah dah. Sebab tu benda ni masuk dalam kepala Sa'ad bin Waqqah. Dia takut ni. Takut apa dah? Dia balik semula benda kepada benda yang dia dah tinggal. Ulama bagi contoh. Contohlah kita berhijrah. Ada TV kat rumah. Dulu kita banyak larakan buang masa dengan TV. Kita pun hijrah, buang dah TV.
jangan beli yang lain, masuk balik TV ke rumah. Boleh faham? Saya dah hijrah semua. Yang 15 inci. Tengok-tengok. Itu bukan hijrah, itu upgrade lah. Okey, Nabi menjawab, percayalah. Saudara tidak ditinggalkan. Tengok Nabi ni. Kerja Nabi, kerja pendakwah apa dah? Menenangkan hati sahabat, menggembirakan hati sahabat. Nabi kata apa? Kamu tak akan ditinggalkan. Nabi tahu tak benda raib? Tak. Tapi ini adalah kelebihan mukjizat yang Allah bagi pada Nabi. Nabi tahu. Disebabkan Allah yang bagi tahu. Kamu tak akan ditinggalkan. Percayalah, saudara tidak akan ditinggalkan. Saudara melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah, dan saudara mendapat status yang lebih tinggi. Kamu buat apa-apa masa berhijrah, kamu buat kerana Allah kan, kamu akan dapat darjah yang paling tinggi. Termasuklah kamu tak akan patah balik berada di Mekah. Barangkali saudara, sekalipun saudara katalah, Nabi kata, katalah saudara akan ditinggalkan di Mekah, nanti akan ada golongan yang mendapat manfaat daripada hidup saudara dan ada golongan yang mendapat bahaya. Subhanallah. Apa maksud ni? Maksud yang kedua ni, Nabi kata kalau kamu ditinggalkan, maksud bukan tinggal di Mekah. Kalau umur kamu panjang. Kan dia sakit tenak tu, nak mati dah. Sebab tu dia nak bagi harta dia. Tapi Nabi berfikir positif. Kalau kamu masih umur panjang, manfaat kamu sangat-sangat besar. Kamu akan memberi manfaat pada orang, dan satu pihak lagi kamu akan memudaratkan orang lain. Siapa tu? Orang kafir. Sebab tu Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dengan berkat doa Nabi, umur dia panjang sampai zaman Muawiyah. Sebab tu dia rasa dia nak mati masa tu dah, ketika Nabi buat haji Hajjatul Wada. Tapi berkat doa Nabi, dia umur dia panjang. Dan tahu tak dapat anak berapa? 17 anak perempuan, 12 anak lelaki. Subhanallah. Kita pernah dengar Sa'ad bin Abi Waqqas kan, dia terlibat dengan banyak peperangan. Banyak dengan kelebihan dia, negara Islam dibuka. Sepatut dah mati dah kat Mekah tu. Manfaat. Dan bila dia semakin banyak membuka negara Islam, mudarat tak kepada orang kafir. Itu maksud Nabi. Jadi orang beriman ni, dia mesti ada dua ni. Satu, memberi manfaat pada orang beriman. Yang kedua, memudaratkan orang kafir. Ya? Jangan terbalik. Mudaratkan orang Islam dan memberi manfaat pada. Betul? Sekarang banyak macam tu. Dengan orang Islam, dia hentam, dia kutuk. Dengan orang kafir, berganding bahu. Okey, berapa dia anak semua? 29 orang. Asalnya? Satu. Jadi siapa yang tak dapat anak ataupun seorang, jangan putus asa. Ambil pengajaran daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Barangkali sekalipun saudara ditinggalkan, nanti akan ada golongan yang mendapat manfaat daripada hidup saudara dan ada golongan yang mendapat bahaya. Ya Allah, sempurnakanlah pahala. Sebab itulah orang yang beriman, tanda dia beriman pada musuh gerung pada dia. Kita pernah dengar tak nama Syekh Ahmad Yasin? Siapa dia? Tak pernah? Pernah? Di mana dia? Ha? Ada meninggal dia? Dibunuh kan? Tapi sebelum dia dibunuh, dia lumpuh. Lumpuh, tak boleh bergerak. Dia tak boleh menulis. Tapi dia sangat ditakuti oleh orang Yahudi. Dia pengasas gerakan Hamas di Palestin. Masuk penjara tak tahu berapa lama, berapa kali. Last kali dia lumpuh. Satu abad, satu badan, tak boleh gerak langsung. Tapi orang Yahudi tetap takut pada dia. Sebab apa? Apa yang dia cakap ditaati oleh orang bawah dia. Kalau dia kata bejat, semua orang dengar. Walaupun dia sendiri tak boleh bergerak. Itu nilai orang beriman. Menakutkan musuh. Tapi kalau musuh kita tengok, tepuk tangan je, senyum je. Mana apa tu? Lemah. Bergaduh sama sendiri kan. Nak berkuasa, lepas tu ustaz pula bergaduh pasal Allah di mana. Okey. Habis ah.
Ya. Ya. Dia bukan hijrah sajalah. Kalau kita hijrah kan ada dua. Satu hijrah tempat. Yang kedua hijrah tinggal maksiat. Ha, jangan. Kalau kita tinggal maksiat, jangan patah balik. Contohlah kita tinggal satu tempat tu banyak maksiat kan. Masjid pun jauh. Dan kita pindah tempat yang dah terbaik dekat masjid. Jangan lepas tu, borilah duduk tepi masjid. Pergi pindah lagi tempat yang asal. Itu mana semakin keadaan kita semakin buruk. Semakin buruk. Okey, kita baca hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Okey ke? Mana ni? Doa Nabi supaya Allah jangan terbalikkan hati mereka, iaitu mundur ke belakang. Maknanya kalau ada sahabat yang nak patah balik duduk kat Mekah, sebenarnya dia semakin mundur, imannya semakin lemah. Itu maksud dia. Okey. Hadis yang ke-6. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Abu Hurairah ni nama sebenarnya apa dia? Abdurrahman. Nama dia Abdurrahman. Radiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hadis sahih riwayat Muslim. Maksud dia, hadis ni simple je, tapi maksud dia pengajarannya sangat besar. Apa maksud dia? Allah kata, Nabi kata, sesungguhnya Allah tidak sama sekali melihat kepada tubuh badan kamu. Gemuk ke? Kurus ke? Handsome ke? Cantik ke? Hidung mancung ke? Hidung sepek ke? Allah langsung tak tengok. Faham? Yang kedua, wala ila suariku. Dan Allah juga tidak melihat kepada gambaran image kamu. Pakai baju apa? Naik kereta apa? Bagi Allah langsung tak ada nilai. Habis Allah tengok pada apa? Walaki yanzuru ila qulubikum. Allah tengok pada hati kamu. Pengajaran paling besar daripada hadis ni apa dia? Pengajaran paling besar ialah Allah dan Rasul nak kita bagi masa lebih untuk jaga hati. Jangan bagi masa lebih untuk jaga fizikal, badan, pakaian, rumah, kereta, telefon kan. Semua tu Allah tak pandang. Betul tak? Manusia banyak habiskan masa untuk jaga yang Allah tak pandang. Betul kan? Nak jaga body, jaga muka, jaga apa lagi? Jaga pakaian. Kadang-kadang status. Kadang-kadang jaga telefon. Cover telefon seminggu sekali tukar kan. Siapa nak tengok tak tahu. Cuba buka surah ni. Surah At-Tariq. Ayat 7 dan 8. Cuba. Allah kata apa? Surah At-Tariq. Ayat 8 dan 9. Innahu ala rajih laqadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk walaupun kamu dah mati, terbakar, hangus, hancur, Allah Maha berkuasa nak balik sama asal.
Hebatnya Allah apa dia? Bukan setakat Allah boleh cipta kita walaupun dah hancur, balik seperti asal. Bukan setakat tu je. Ni. Jari ni. Urat-urat jari, bila kita dah mati, bila dibangkit di akhirat besok, urat jari ni sama tak? Sama. Kemudian lepas tu, yauma, hari itu, hari di akhirat besok, tublah. Di? Dizahirkan, dibongkarkan. Apa dah? Ah? As-sarair. Sarair mana? Ni dia dalam hati. Mana Allah tak kata akan dibongkarkan amalan kamu yang zahir. Kamu solat pakai baju apa? Solat di masjid mana? Tak. Apa yang Allah nak bongkar pada? Kamu solat kerana apa? Ha? Ikhlas kerana Allah ataupun ada unsur-unsur yang lain. Jadi janganlah, cukuplah kita buat masa 40 tahun, 50 tahun banyak untuk jaga ya. Kan? Betul tak? Rumah ada cermin tak? Ada berapa cermin? Banyaklah. Bilik air pun ada kan? Setiap bilik ada cermin kan? Betul? Lepas tu dalam bilik ada cermin. Yang bilik pula, cermin dia besar kan? Satu badan boleh tengok kan? Tengok setiap hari tak di cermin? Tengok hati ke tengok muka? Ha? Oh, alasan pakai tudung tengok kan? Tapi kita pakai tudung, tengok tudung tu supaya Allah tengok ke supaya orang tengok? Ha, tengok mana kita tak tengok hati kita. Ha? Ya. Yeah. Tak sebenarnya kita tengok rambut terkeluar ke, tengok matching ke tak warna? Ha? Ha. Cakaplah benar. Ha? Okey, buka surah ini. Al-Adiyat. Sembilan dan sepuluh. Allah kata apa? Ayat-ayat simple je, ayat surah Al-Azim kan. Tapi kadang-kadang kita tak perasan maksud dia. Allah nak tegur kita. Allah kata apa? Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Manusia tak tahu ke apabila dia dibongkarkan daripada kubur. Jadi masa dalam kubur, mayat kita terbongkar, tak tertutup, rahsia kan. Maka Allah bongkarkan mayat kita dalam kubur. Eh, manusia tak sedar ke? Satu masa manusia akan dibongkar daripada kubur. Lepas bongkar daripada kubur, lagi bahaya apa dia? Ayat lepas tu. Wa husilama. Ah, yang paling menakutkan, Allah akan bongkar pula apa yang dalam hati. Kamu solat kerana apa? Kamu makan kerana apa? Kamu beli baju kerana apa? Kamu pergi Mekah kerana apa? Kamu pergi melancong kerana apa? Semua akan dibongkarkan. Kenapa Allah tak sebut akan dibongkarkan amalan kamu? Sebab amalan yang zahir, orang pun tahu. Betul? Orang tahu kita solat. Orang tahu pergi, kita pergi Mekah. Tapi orang tahu tak? Kita solat bukan kerana Allah. Ha, yang tu Allah nak bongkarkan. Contohlah, saya bagi contohkan. Pengalaman saya, ada orang, dia suka pergi masjid. Tapi bila ada masalah, dia tak pergi. Kan? Bila ada masalah, tak pergi. Ha. Kadang-kadang dia sibukkan rumah tepi surau. Eh, kenapa tak pergi pula? Sebenarnya apa maksud tu? Dia bukan pergi kerana Allah. Ustaz mana tahu hati manusia? Ha? Sehat walafiah, orang dah komat dia duduk. Banyak waktu dia pergi, tapi ada ketiga tengok, eh, macam tak ada apa-apa bila dia tak pergi. Sebenarnya itulah tanda dia tak, dia pergi bukan kerana Allah. Kalau dia pergi pada kerana Allah, apa keadaan tambah-tambah sihat, dia mesti pergi. Ada tetamu ke apakah, dia mesti pergi. Sebab apa? Dia ingat Nabi nak bakar rumah orang yang tak pergi, bukan benda kecil. Bila Nabi nak bakar, dosa besar. Dosa besar. Kan? Okey. Itu hadis hadis Nabi ya, Ustaz. Ya. Nabi nak bakar tu. Ya. Macam penuh tak dengan ni? Macam ke penuh? Sebab dia tak pernah dengar.
Maksudlah, saya baca maksud. Kalau nak matan hadis, Nabi kata, aku hampir-hampir nak suruh pemuda kumpulkan kayu api. Dan aku nak suruh orang yang jadi imam solat. Untuk apa? Untuk aku pergi bakar rumah orang yang tak pergi solat berjemaah. Kemudian ada riwayat lain, Nabi kata, kalau bukan kerana ada wanita dalam rumah dan juga kanak-kanak, aku akan bakar rumah tu. Jadi orang tanya, Nabi tak bakar pun? Memang tak bakar sebab ada alasan. Pertama, sebab ada wanita. Wanita tak wajib solat Jumaat. Kalau Nabi bakar juga, zalim pada wanita. Yang kedua, kanak-kanak. Kanak-kanak tak wajib solat Jumaat. Kalau Nabi bakar juga, zalim pada kanak-kanak. Okey. Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dah seolah-olah macam jatuh wajib ke Ustaz? Wajiblah. Ha. Solat Jumaat. Ya, bagi lelaki. Sebenarnya jadi, wajib. Kalau kata dia tak pergi solat di masjid, tapi dia tidak meninggalkan solat, cuma dia tak pergi solat ke masjid. Jadi pahala solat tu tak dapat, tapi dia berdosa untuk tak pergi macam tu ke? Dia pendapat paling kuat berdosa. Berdosa. Berdosa untuk tidak pergi. Berdosa sebab tak solat berjemaah. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita, solat Jumaat tu adalah ada kata fardu kifayah. Fardu kifayah apa makna? Sebahagian buat, yang lain tak payah. Ada mengatakan sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Tetapi kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, ulama terbesar dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, dia kata walaupun pada pandangan mazhab kami solat berjemaah adalah fardu kifayah ataupun sunat muakkadah, tetapi tak boleh tinggal solat Jumaat sama sekali sebab Nabi tak tinggal. Kecuali ada senaraikan keuzuran yang membolehkan dia solat di rumah. Hujan lebat. Ada benda yang menakutkan di pertengah jalan, ada harimau ke hantu ke, kan? Apa lagi? Sakit. Sebab sakit. Termasuklah Imam Nawawi sebut dibolehkan solat di rumah kalau dia makan bawang. Bawang, bawang. Kan Nabi kata, siapa yang makan bawang jangan pergi. Ha? Ha, apa-apa je, apa sebenarnya itu sebagai contohlah. Bagaimana kalau dia terikat dengan waktu kerja? Ha? Terikat dengan waktu kerja. Dia waktu kerja ni sebenarnya ada ruang untuk solat kan? Waktu tak, makan tengah hari. Tapi dalam konteks solat berjemaah tadi, okeylah kita boleh terima kalau Zuhur tu. Macam mana kalau Asar? Dia pertama, sebab itulah kalau kita orang beriman, kita akan pilih tempat kerja yang dibolehkan solat Jumaat. Ha? Ada ruang untuk kita pergi ke masjid kalau kita orang beriman. Jangan fokus pada gaji tu. Sebab solat Jumaat sebenarnya dapat gaji lebih besar daripada gaji dunia. Solat Jumaat menuju kita ke syurga. Tak, tak. Ya. Bila sebut Jumaat di masjid lah. Masjid. Tak. Yang Nabi nak bakar rumah orang munafik ni sebab dia tak solat Jumaat di rumah ke dia tak solat Jumaat di masjid? Di masjid. Kalau tak solat Jumaat di rumah, Nabi akan tanya tuan rumah ni, solat tak Jumaat di rumah? Kalau solat, okey. Tak. Sebab tak solat Jumaat di masjid, Nabi nak bakar. Mai yang Melayu memang macam tu. Kalau kita solat di ofis disediakan surau. Ya, tak apa. Kalau kita kalau kita pilih syarikat, mana-mana tempat nak kerja pun tengok ada tak kemudahan solat, ada surau. Saya rasalah kebanyakan ofis ada surau. Kita solat Jumaat tiga orang pun okey, okey. Sama-sama kawan staff kita. Bagaimana orang kat luar negara? Ha? Baliklah dalam negara. Pakai mask. Tak, sekarang dia tak ada dah undang-undang. Tak boleh orang pakai mask tak boleh pergi kan?
dia beriman kepada Allah ke beriman pada virus? Takut pada Allah, takut pada dosa. Okey, cukup ah? Oh, pukul 12 dah. Okey, kita tutup dulu. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم.